Halo, aku Trio Wijaya. Hari ini aku lagi ditantangin sama tim Brilio buat main lanjut gan. Jadi di game ini aku bakalan ditantang untuk ngelanjutin satu kata yang bakalan jadi satu baris lirik lagu. Gitu. Jadi lebih kurang bakalan seperti ini. Jangan-jangan kau menolak cintaku. Jangan-jangan kau ragukan hatiku. Putuskanlah saja pacarmu, lalu bilang I love you padaku. Dari ST12. Kelihatan banget ya referensinya. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Dewa 19 atau Once tuh. Pokoknya itu deh. Lirikan matamu. Siapa itu? Itu pandangan pertama ya. Lirikan. Jauh. Oh, ada. Jauh di lubuk hatiku, masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku, engkau masih kekasihku. Lagunya dari Naf. Jauh di lubuk hatiku. Apa sih judulnya? Iya, itu ya. Wah, PR nih. Dinda, Dinda kekasihku. Jangan, bukan ya? Pas. Berpisah. Apa ya berpisah? Dan bila esok di mana kau aku lupa liriknya. Dan Sheila on Seven. Mengerti cobalah mengerti semua ini menjadi arti selamanya takkan terganti. Noah, cobalah mengerti. Kemarin. Kemarin kenan. Apa sih lagunya Seventeen tapi gak tahu. Kemarin. Oh, ini jelas banget. Ini lagi booming banget sih. Terjagalah bersamaku selalu sampai nanti, sampai otakku buntu. Jangan rusak jantung juga hatiku. Jangan rusak organ dalam empedu. Ini full song juga bisa nih kalau yang ini nih. Iya, itu dia judulnya Selamat Pagi Malam. Jadi lagu ini sebenarnya basicnya itu cerita tentang pengalaman pribadi yang insom. Kalau orang terbit matahari dia baru bangun tidur, kalau aku baru tidur malah. Kebalik, jamnya udah benar-benar kebalik sih beberapa tahun terakhir. Jadi dari situ aku coba untuk tuangin, aku share ke teman-teman. Insom itu sah-sah aja baik, karena emang dia tuh enak banget bikin kita nyaman, tenang. Apalagi buat aku yang nulis lagu, itu benar-benar kebantu banget di jam-jam insom. Otak jadi lancar, semuanya keluar. Tapi di satu sisi ada dilema untuk kesehatan tubuh kita, karena emang insom itu sendiri nggak baik buat kesehatan. Intinya seperti itu sih. Untuk produce sendiri yang di dalam studio itu ada lebih kurang 8 bulan. Lumayan lama waktu itu. Karena di sini aku kerjasama dengan dua orang musisi yang hebat. Satu ada Kamga, dan dekat yang kedua dari ada Andi 420. Jadi emang kenapa lama, salah satunya emang
susah cari jadwal sih. Jadi emang hampir 8 bulan sih waktu itu. Ya, jadi selamat pagi malam, udah bisa didengerin di semua platform musik digital. Udah ada juga video klipnya di channel YouTube Hits Record, udah bisa kalian cek pokoknya. Udah bisa di-request di radio-radio kesayangan kalian juga, pokoknya udah tersedia semuanya, gampang zaman sekarang, tinggal klik, 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 bisa dengerin. Selamat menikmati, selamat jatuh cinta. Ya, Sobri, itu tadi ya keseruan aku bareng Brilio, dilanjutkan. Jadi kesan, pesan, pesan, kesannya itu seru ya. Jadi sebenarnya otak kita agak-agak dibikin shock sih. Jadi satu kata 15 detik, kebanyakan itu tahu lagunya tapi nggak tahu liriknya, atau tahu liriknya lupa siapa yang nyanyi. Jadi rada-rada kegoyang otaknya tadi. Tapi seru banget. Thank you sekali lagi buat Brunet. Jangan lupa buat di like, comment, and subscribe channel YouTube yang Brilio. Saya Sri Wijaya.